Kapolda Sumsel, Irjen Pol Agung Budi Marioto bersama Pangdam 2 Sriwijaya, Majen TNI AM Putranto, mengecek langsung ke pusat komando pengendalian Pusdakol di perusahaan bubur kertas terbesar se-Asia Tenggara di kawasan Sungai Baung, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Pengecekan kesiapan alat pemadam ini sebagai kesiapan perusahaan HTI di Sumsel dalam menghadapi karhutla di tahun 2017. Preventif tentang kebakaran hutan dan lahan. Saya dengan Panglima Kodam sengaja mengecek salah satu kesiapan perusahaan khususnya Oktipap karena perusahaan terbesar ini, bagaimana kesiapan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Tadi sudah dijelaskan, upaya maksimal sudah dilaksanakan. Tadi arahan saya dan Pangdam supaya disimulasikan terus secara rutin. Kemudian bersinergi dengan unsur terkait dari pemerintahan desa, Babinsa dan Babinkamtibmas untuk patroli hotspot-hotspot tahun 2015 di wilayah sini. Berdasarkan informasi dari BMKG, curah hujan akan berkurang pada akhir Juli dan Agustus tahun ini. Akibatnya akan timbul sejumlah titik hotspot di wilayah Sumatera Selatan. Jian Peripapin, Kompas TV Palembang.